Apakas? 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 Podcast orang Selangor. Apakas? Podcast orang Selangor. Apakas? 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 Podcast orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Malaysia melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan pertempuran di sekitar Semenanjung Gaza. Apakas? Podcast orang Selangor. Assalamualaikum. Selamat kembali guys dalam podcast kita. Untuk macam biasa, anda boleh tonton kami di aplikasi RTM Klik, juga di portal dan juga di YouTube Selangor FM 100.9. Okey, hari ini kita seorang. But then don't worry, jangan risau sebab kita akan terus membawakan something special untuk anda, sebab kita akan terus menjurus kepada tumpuan seluruh masyarakat dunia kepada satu perkara yang saya kira tidak ada lagi yang perlu kita berikan sedikit ruang, kerana tumpuan kita pastinya kepada taraf kemanusiaan yang kian ditekan, yang tidak ada noktahnya di situ. Dan kita akan terus ke OTT ataupun over the top untuk membicarakan berkenaan dengan isu Palestin. Dan istimewa hari ini, kita terus ke lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Selangor FM dalam Apakas. Secara jujurnya, Ain, saya sebab, saya terharu, saya bangga dan saya tak sabar untuk berjumpa dengan Ain dan kalau berkesempatan dengan keluarga khususnya untuk hari ini dalam Apakas. Banyak video, banyak cerita, banyak kisah yang kami tonton, kami dengar dan kami nantikan setiap masa daripada sahabat-sahabat, daripada keluarga, daripada apa saja sudut yang ada di Palestin, di Gaza. Dan Ain berada di sana, Ain. Tapi sebelum tu, sebelum kita ke serious segment itu, Ain dah dapat comfort food balik ke Malaysia. Alhamdulillah. Tapi ialah bila kita makan tu, kita hati saya still ada di sana. Jadi keadaan mereka di sana tu sangat-sangat, orang kata subhanallah, not easy to get food sekarang ni. Tak mudah untuk mendapat makanan. Ain, sekarang ni keadaan di sana, mungkin ada perkabaran, ada cerita dalam masa Ain sudah pulang ni? Perkabaran tu, dari pulang sampai sekarang masih tiada perkabaran yang baik. Makin lama, makin tegang. Untuk saya, Gaza sedang nazak. Sangat-sangat nazak. Semakin? Ya. Yeah. Semakin. Tapi, kita dah pun melihat daripada social media perkara itu, dan tumpuan kita pastinya melihat kepada elemen siapa yang nak selamatkan, siapa yang akan bersama-sama dengan mereka. Ain decide untuk ada perhubungan dengan seorang lelaki daripada Palestin. Bagaimana permulaan cerita itu, Ain? Bersama dengan suami. Oh, sebenarnya saya kenal adik ipar saya dulu melalui Facebook. Perempuan lah, adik perempuan suami saya. So dia kata, oh, I have a brother in Malaysia. Oh, masa tu adik ipar tu di Gaza. Di Gaza, okay. So saya kata, oh really, I pun memang big supporter untuk Palestine kan. So I say, oh really, and then dia minta abang dia untuk add saya di Facebook, and then dia invite untuk lunch actually. Okay, menarik. Because saya cakap, oh, I tak pernah rasa Arabic food. And then me and my cousin lah pergi jumpa dia. That's the first time. But you know, diorang dekat sana, diorang punya culture tak ada girlfriend, boyfriend, all that kan. So after I think few times jumpa, then dia request untuk meet my parents and tanya how kalau I was so terkejut. I said, eh, betul ke dia ni kan? Cakap nak main-main kat I ke apa. Duration perkenalan tu? 3 months. Wow, short juga tu. Dia pun bawa I jumpa dia punya family, like cousin, macam kakak dia di sini lah, yang dianggap sebagai kakak, abang. It's a family.
So saya kata, oh, Masya Allah, diorang punya culture like it's so beautiful, kan, and loving, they are loving each other. So I said, why not? Okay, in 3 month punya duration, very short. But then, tapi Facebook penghubungnya. Yeah, Facebook. Daripada adik ipar kepada abangnya. Yeah. And you decide untuk serious relationship tu, what's your parents punya response? Reaction? Actually, dia tengok jugalah personality. Of course, dia hafaz Quran, Alhamdulillah. And also, dia punya, you know, character. It's good. And my father also, dia kata, before semua ni, please do istikharah. Dia kata macam tu. Dia pun risaulah juga kan. Because bukan Malaysian. Yes. Normally and macam Gaza, Palestine. And then dia takut jugalah. Yelah, dalam satu Gaza tu takkanlah tak ada yang tak baik kan. Ayah saya kata buat istikharah. And then Alhamdulillah. So basically your family punya respon ataupun reaction is very positive jugalah. Yeah, sebab kadang-kadang kita pun kat sini, kita nak kahwin orang jauh pada kampung kita pun kan susah nak balik kampung tu. Ini you pilih ataupun your partner is orang Palestine, tempat yang kita tahu konflik ni itu tidak ada penamatnya lagi. So Alhamdulillah. Okay. Tapi sesi pengenalan tu ada yang kata dipermudahkan. Kan? Tapi nak tengok balik tak menyesal ke kiranya kalau dah dapat orang Palestin ni aku walaupun nak istikharah, aku tahu ni sekejap lagi nak balik ni mesti macam-macam ni. Allah, in fact 2014 kita dah tahu memang big conflict. You akan melalui benda tu juga kalau balik ke kampung sana. Dia subhanallah, my husband pun pernah tanya soalan yang sama, but for me saya kata Allah yang tentukan jodoh ni. Allah ya, Allah is the best planner. So apa yang Allah plan untuk saya, subhanallah, my husband is my jodoh. Allah. So apa-apa pun kehadapan, saya kena terima. Alhamdulillah, saya pun yalah, tak ada orang nak pergi like balik kampung saja-saja. Yes. Like mesti nak jumpa family, all that. So saya kata just think positive. Bukan all the time, bukannya dalam setahun tu setahun ada pergolakan. I said it's normal, like, but your response is subhanallah, okay. I think all men or any pasangan pun wish the same thing, the same answer as well. Okay, tapi you decide nak balik ke Gaza dalam keadaan yang kita tahu konflik itu ada permulaannya, tetapi kenapa decide nak balik juga? I mean, the duration tu, kenapa pilih time tu? No, actually I tak decide on October, and also we heard from macam kawan-kawan husband, dia kata oh sekarang nak masuk Gaza tak susah macam dulu. Macam dulu kita kena tunggu 2-3 hari, okay, you know, untuk masuk. But now sehari dah boleh sampai. So dia orang kata oh Gaza pun dah maju sekarang, dah banyak tempat-tempat cantik. So lagi buat kita excited untuk balik. Subhanallah. Sebab actually saya dengan suami decide nak balik on November or December. But subhanallah, suami saya dapat cuti on October. So November, December tu tak dapat, pergi ke October. Di awal kan? Di awal kan. So kita pun okay, Alhamdulillah. Tapi maksud kata kawan-kawan beritahu kiranya prosedur sebelum ni agak rumit, then for that time is dipermudahkan. Yeah, only one day. Sebab sebelum ni kena tunggu dekat Egypt tu mungkin sehari lebih, 2 hari, ada sampai tahap 3 hari kena tunggu di border tu lah. So tapi sekarang Alhamdulillah hanya 1 hari sahaja. Okay, tapi kiranya proses nak masuk ke Gaza, keluar masuk itu mudah ke? Ataupun sebab ramai kat luar sana kata, oh mudah je lah kot. Sebab nak pergi ke, ada yang confused juga, West Bank lah, apa tebing barat pergi ke Gaza ni, dia satu negara yang sama ke? Orang punya perception tu, mungkin you dah melalui benda tu.
Apakas? 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 Podcast Orang Selangor. Apakas? Podcast Orang Selangor. Apakas? 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 Podcast Orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Kiranya proses nak masuk ke Gaza, keluar masuk itu mudah ke? Ataupun sebab ramai kat luar sana kata, oh mudah je lah kot. Sebab nak pergi ke, ada yang confused juga, West Bank lah, apa tebing barat pergi ke Gaza ni, dia satu negara yang sama ke? Orang punya perception tu, mungkin you dah melalui benda tu. Dia macam ni, ramai orang yang ingat senang macam travel kita pergi KLIA. Tidak. Beli tiket pergi masuk, tak boleh? No, tidak. Kita kena register first. Kita kena ada satu office khas. Okay. Kita kena bagi tahu, bukan semua orang nak boleh keluar untuk travel. Mm-hmm. Ataupun bukan senang-senang nak keluar pergi holiday, all that. Tak. Hanya student, pekerja atau pesakit sahaja yang dapat keluar. Yang lain tidak dibenarkan. Oh, okay. Kalau for relationship, maksud kita untuk berkahwin ke sana, kalau ada suami di luar, mungkin mungkin insya-Allah dipermudahkan, tapi tidak mudah. Kita kena register and then kena tunggu maybe sebulan, maybe 2 bulan, 3 bulan, kita tak tahu. Yang berkuasa, I mean the authorities there is Israeli ataupun Palestinian. Israeli. It's like together lah. Okay. They are working together. Mm-hmm. In the border. In the border. Okay. Only for this one, not all lah. Tapi Aina ada sebut tempat cantik, because kita tahu kalau kita fikirkan berkenaan dengan Gaza, Palestine, it's been like dah runtuh, dah rosak, dah banyak benda. Tapi you sebut tempat cantik, still ada tempat cantik di sana? Oh, masya Allah, masya Allah. Masa first saya datang tu, subhanallah, saya sempatlah. Dalam 7 hari tu saya sempat buat saya punya ID, because untuk keluar balik, untuk daftar keluar kena ada ID. So because saya dengan suami saya kan, so saya kena buat ID. So saya sempatlah buat ID, and I ada ID number, Palestinian ID number on because, my name. Alhamdulillah, but unfortunately nak ambil kad tu, tempat tu pun dah roboh. Allah Akbar. Baru nak minta nak tengok kad dia ada, tapi you pun tak sempat merasa pegang. Tak ada, I only have one paper like that. So you know, dalam tempoh 7 hari tu I sempatlah pergi ke town, Gaza town. So dari, because saya duduk di Khan Yunis, rumah father in-law dekat Khan Yunis. So kita dari Khan Yunis ke Gaza tu takes time dalam 30 ke 35 minit, 40 minit maksimum lah. So bila saya sampai dekat town Gaza tu, saya kata, oh masya Allah, ada, alhamdulillah saya sempat lunch date, orang kata, sebab saya pergi untuk berholiday, bukan untuk buat charity ataupun apa-apa. Kiranya saya sendiri sebelum pergi ke sana tak expect benda tu. Saya kata, aku pun memikirkan bahawa kat situ dah banyak tempat yang dah roboh ke, ataupun dah untuk tak secantik your expectation macam tu. Ada tempat macam kita lah kiranya. Or even better than us. You know, there is one restaurant. It's a nice restaurant lah. Orang kata restaurant mewah, tapi dengan harga yang affordable. Masya Allah. So saya sempatlah masuk, you know, atas laut. Cantik, masya Allah. Kalau nak katakan dekat Malaysia, dia macam hotel lah, boleh orang kata. Adalah benda tu kiranya. Ada. Kan? And ada juga hotel yang orang kata hotel like, hotel yang cantik and mewah. Macam 4-star, 3-star, 4-star macam tu. Yes, macam tu. So saya kata, oh, even kita jalan dekat tepi tepi pantai dia. I cakap dekat husband, oh, this is Hawaii. I say, cantik lah. Cantik. I cakap, I tak sangka Gaza macam ni. And also, dia ada bangunan-bangunan yang macam cermin-cermin, like jual kereta. Saya kata, oh, Masya Allah, ni Gaza? Saya kata, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. But after 7 days, totally different. All this struck. After 7 days and now on, dah jadi padang jarak, padang terkukuh dah.
All tempat yang I pergi, University Al-Azhar, University Islamic, all like the not totally destroyed but partial lah. Tu tempat-tempat yang I pergi, yang saya pergi semua dah tak nampak. Maksudnya tempat itu tidak diusik sebelum ni. Tempat-tempat yang cantik itu tidak diusik. Tapi kali ini dihancurkan sepenuhnya. Ya, yeah, betul. Kekejaman itu tiada batasan untuk Zionis ini. Sangat kejam. Okay. Apa yang saya boleh katakan, mereka sangat kejam. We go to segment yang serius sikit. Ain berada di sana dengan keadaan yang 7 hari is very happy. You enjoy your holiday, nak berjumpa dengan, it's your first time, isn't it? Jumpa dengan first time, and diorang sambut kita pun macam pengantin baru, subhanallah. Husband tak balik 9 tahun, betul? Yeah. Because kenapa tak balik? I mean, sorry I tanya tu, tapi kita nak tahu juga. No, because before this nak balik susah. And then bila kita dapat tahu yang it's easy, and also yalah, suami pun orang kata ada, there is a one time financial issue, okay. All that, yalah, kita need something untuk pergi, bukan dengan tangan kosong, you know, nak jumpa family, nak treat family well. So kita tunggu waktu yang sesuai. So dari sebab saya pun berjauhan dengan dia masa COVID tu setahun. And then COVID, saya di Malaysia time COVID tu. Actually dah beli tiket also, lepas tu cancel. And also COVID time tu, it's not easy lah. Dia pun bekerja di hospital, tak senang nak dapat cuti. Until dia pun sendiri kata, kalau balik ni, kalau stuck, subhanallah, betul-betul stuck. Masin mulut orang kata. Ada cakap ke dia, masin lah mulut you. Tapi, itulah, untuk Ain adapt dalam keadaan masa 7 hari is happy, is everything goes fine, kita boleh kata macam tu, eh. Tapi tak ada air, tak ada electric, tak ada connection. How you adapt and you still can portray to the world you happy there, Ain? Subhanallah, it's like kekuatan yang saya nampak dari mereka yang tak ada di tempat-tempat lain. Masya Allah, mereka dalam keadaan apa pun mereka sentiasa bersyukur. Okay, dia kata kalau even sampai level tak ada air, tak ada makanan, it's okay, kita puasa. Saya kata, oh Masya Allah, Masya Allah, this is like, oh, ini semangat saya. Saya kata kan, even ialah siapa yang tak stres dalam keadaan, betul, macam tu. Tapi what else that we can do? Nak merintih, nak menangis, nak merayu kepada siapa, orang kata. So this is the only way, kita just adapt with the situation, bersyukur dengan apa yang kita ada masa tu. InsyaAllah kita can go through. Alhamdulillah. You're so strong. Awak kuat. Dan juga your husband, your family kuat. Alhamdulillah. Nak adapt dengan keadaan macam tu. In fact, satu video yang kita tengok, you tengah bersama-sama dengan media kita yang lain, bom letup. You boleh tunggu sekejap, saya nak tengok belakang. Saya rasa tak kena something. Keadaan itu membuatkan kami di Malaysia macam, Ain, kalau macam kami akan lari, kami akan tak boleh dah dengan itu. But then how you handle keadaan tu, Ain? Dia macam mana saya nak cakap? Yalah, tipulah kalau saya kata saya tak takut. Saya takut juga, tapi kita tahu that I tanya husband, is that M60 or F60, I tak tahu kan. Kalau dengar jauh tu macam, kita just tunduk macam tu, tengok, clear, okay lah. It's normal. Kembali it's normal dekat normal sana. Sebab, yelah, a day before pun kita dah dengar bombing dekat dengan rumah saya. So, bila dengar jauh, just nak make sure, but at the same time tu, yelah, kita nak cover kita for yourself. So, kita make sure, kat mana, macam tu kan. Actually, kita tak boleh nampak pun, just heard dari jauh, macam tu. Even, kalau missiles datang, okay, we can hear it loud. Sangat kuat kan, like macam zoom, macam tu kan. Tapi, kita tak tahu dia akan jatuh dekat mana.
tak seorang pun akan tahu dia akan jatuh di mana. Mungkin atas saya, mungkin dekat orang lain. Even kalau kita berdiri dekat sini pun, kalau bom tu dekat depan sana tu, macam you know, kalau dekat pun, batu-batu tu boleh splash dan melibatkan nyawa. Betul. So dalam apa-apa juga keadaan, kita tunduk ataupun alert. Nak kata alert tu susah jugalah. Budak-budak kan kat sana, family, orang perempuan, I mean like, macam mana khususnya budak-budak ni, saya dah jadi macam, saya tengok video yang Ain kongsikan, they like doang happy, like nothing happen. In fact, satu tempat yang mana tempat tu jatuh misal, esok tu doang boleh main kat situ. Betul keadaan tu, Ain? Apa gas? 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 Podcast orang Selangor. Apa gas? Podcast orang Selangor. Apa gas? Apa gas? Apa gas? Apa gas? Podcast orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Saya dah jadi macam, saya tengok video yang Ain kongsikan, they like doang happy, like nothing happen. In fact, satu tempat yang mana tempat tu jatuh misal, esok tu doang boleh main kat situ. Betul keadaan tu, Ain? Yeah, kegembiraan itu ada dekat wajah mereka, yeah, tanpa diorang takut. Masya-Allah, masya-Allah. Mereka sangat kuat, sangat-sangat, because mereka dari kecil, dari orang kata dari explore dengan benda-benda ni. So dari, kalau tak di sekolah, ayah sendiri kata, oh, this is our country, jangan takut. Kalau kita mati pun, kita mati dalam keadaan yang syahid, dalam orang kata directly ke syurga, jannah. So diorang sentiasa berada di dalam keadaan yang bersedia. Even saya sendiri pergi dekat you know, this is like really build my orang kata semangat lah. There is a one lady, small kids lah. Dia punya ibu dan bapa syahid dalam peperangan ni. So hanya tinggal dia seorang, and tak silap saya, abang dengan kakak dia pun syahid juga. So saya cakap dekat dia, iyalah, kita as a dewasa, kita akan cakap dekat dia, oh, insyaAllah jangan bersedih. Mak dengan ayah dan adik-beradik lain semua dah ada dekat jannah. Dia punya jawapan balik kepada saya dengan orang kata dengan confident dia tu, I said, masya-Allah, masya-Allah. Saya kata, dari mana dia ni dapat kekuatan? Dia cakap, ibu bapa saya dah berada di jannah dan keluarga saya dah berada di jannah dan mereka dah bahagia di sana, ya. Dia kata, masya-Allah, masya-Allah. And dia kata, kenapa saya perlu bersedih di sini? Dia kata, saya patut meraikan. So mereka dekat sana, kalau ada keluarga yang syahid, sebenarnya mereka tidak duduk dan merintih atau apa-apa, malah mereka meraikan, bagi sedekah untuk orang yang dah syahid tu. Even dalam keluarga saya sendiri ada yang dah syahid. So alhamdulillah, alhamdulillah, kita meraikan. Kita beli orang kata beli makanan or something, kita akan buat sedekah dekat orang. Alhamdulillah. Saya terasa benda itu. Tapi Ain, kita tahu keadaan itu rumit, keadaan itu sukar, tak ada siapa yang boleh mengubah keadaan itu. Di situ Ain berada di situ. Pada ketika kami di Malaysia menantikan, melalui ayah Ain sendiri, kami cuba untuk dapatkan gambaran macam mana keadaan Ain selain daripada media sosial, sampai peringkat Ain kata Ain selamat, Ain selamat. Until the moment yang Ain cakap, kalau Ain tak balik, Ain syahid. Is that the lowest point yang ada pada ketika itu? Tak. Actually, just nak, you know, saya nak mak dengan ayah saya, mama dengan papa saya, orang kata redha dengan keadaan. Even, saya cakap dekat ayah saya, saya kata, yalah, ya, ibu kan selalu menangis, you know, and ya, papa saya pun pada awal-awalnya dia macam, you know, anak ada di medan perang ni. Orang kata di tempat perang, bukan di medan, ada di tempat yang kawasan yang sangat berbahaya, bom, anything, you know, can happen, just a blink. So saya cakap dekat mereka,
mula-mula ya mak saya call everyday menangis. Saya cakap, "Mama, kalau mama menangis tiap-tiap hari engkau kakak, kalau macam mana kakak dekat sini?" Saya cakap, "Kalau you tak kuat, macam mana saya nak kuat?" And then ayah saya cakap dekat ayah saya dengan mak saya, lah mama dengan papa saya macam saya kata mama dengan papa cakap patut bagi kakak semangat and also patut bangga dengan kakak dengan apa yang kakak buat dekat sini and also kalau kakak mati syahid kalau kakak mati sekali pun kakak mati syahid mama, so mama kena bangga. So selepas-lepas tu alhamdulillah masya-Allah dia call dia tak nangis dah, dia akan cakap kakak okey ke, macam mana keluarga dekat sana okey ke, okey kakak, saya punya papa pun macam okey kakak, papa bangga dengan apa yang kakak buat, kakak dapat tolong orang dekat sana alhamdulillah. Pada plan asalnya memang tak ada plan pun lah untuk benda-benda tu, tapi masya-Allah alhamdulillah alhamdulillah. Saya cakap mama papa, you know what, dalam berjuta-juta rakyat Malaysia ni Allah pilih kakak, saya cakap Allah pilih kakak untuk merasainya sendiri, untuk melihat sendiri and malah untuk bantu. So alhamdulillah alhamdulillah, dan diorang cakap diorang sangat bangga dengan saya alhamdulillah. You're passing the energy from the kids. The kids say that anak tu kata family dah ada di syurga. And you pass the energy to your family in Malaysia. You're so strong. I know it's there. Tapi Ain, kalau boleh kita tahu juga, Ain pergi ke sana intention adalah untuk balik bercuti. But in the same time, tiba-tiba dengan keadaan itu, Ain turns to be a sukarelawan untuk bantu orang lain. Is it on your mind? Adakah Ain terfikir, okay, kalau aku sana, ke sana pun mungkin aku akan bantu sikit-sikit lah, tanpa tanpa ada persediaan yang mungkin proper dengan bekalan makanan sebagainya, ataupun dah ada perancangan tu? Actually tak ada langsung, saya cuma minta kalau ada macam family saya, makcik-makcik and kaza-kaza yang terdekat, saya cakap korang nak tak macam aku nak balik Gaza ni. Diorang kata nak balik Gaza, nak buat apa, nak balik sana. Saya cakap tak adalah, Gaza okey sekarang alhamdulillah. Saya cakap kalau you ada nak kongsi rezeki dengan budak-budak kecil dekat sana, I nak beli stationery and also nak make them happy kan, just a little lah macam tu. So alhamdulillah alhamdulillah, dia orang share rezeki and also I dah beli little lah stationery from UAE, but ada extra money tu, I say okay nak beli dekat sana lah, malah nak bawa berat-berat kan. And it's not easy, kita banyak checkpoint dekat Egypt, susah lagi immigration apa semua, dia orang akan bongkar bag semua. So what happened suddenly bila dah jadi macam tu, abang actually a day before war tu ada discuss dengan abang ipar, cakap oh nak beli buku lah ni. So the next day tu tercetusnya konflik ni tu. So kita change plan, kata tak jadilah beli all the buku, nak buat apa kan, dah ada orang lari and also dah ada rumah yang destroy all that. Kita kata okay lah, kita tukarlah, kita beli food punya ni kan, food bucket punya. So dari situ alhamdulillah alhamdulillah, and also saya tak sangka pun yang saya akan viral and orang keep on tanya kalau nak donate sumbang boleh ke. Cakap silakan, silakan kalau you you percaya saya, silakan. Kalau tak percaya ada banyak lagi sos lain. Tapi sampai ke peringkat air tak ada, itu tak ada, ini tak ada, you naik donkey, betul ke? Naik donkey betul. Lepas tu memang ada tuk-tuk juga kan? Donkey lepas tu dia apa yang sempat lah, apa yang apa yang ada dekat dekat depan jalan kaki, naik lori mencari bekalan tu. Dalam keadaan macam gitu bekalan tu susah dapat, betul? Ya betul. Even you ada duit sekalipun it's tak bermakna apa-apa. Ya betul sangat. Tapi itulah hakikatnya yang kita perlu terima, satu hari nanti itulah keadaannya. Tapi itu sudah pun berlaku di Gaza. Ain semangat tu mungkin ambil daripada tali pinggang hitam taekwondo barangkali.
Allah. Kan? Macam mana dengan untuk berhadapan situasi you dengan husband you balik ke sana naik apa itu ini sampai kita pun tahu yang minyak tak ada sampai guna minyak masak. You tell the story to the world. Awak berceritakan perkara itu kepada dunia untuk menyatakan bahawa itulah kegetiran, kesusahan dihadapi. Tapi untuk kekal berada di situ dalam tempoh jangka masa 42 hari betul? Lebih lagi. Sebulan lebih lah. Ain berkongsikan pada saat untuk mengecam mayat. Apa gas? Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Untuk kekal berada di situ dalam tempoh jangka masa 42 hari betul? Lebih lagi. Sebulan lebih lah. Ain berkongsikan pada saat untuk mengecam mayat. Mayat itu adalah ataupun jenazah itu adalah jenazah yang menyediakan makanan dalam tempoh 3 hari sebelum. Betul. Yeah. How are you going to accept that? For the family especially. Untuk keluarga arwah. Pada awalnya lah, to be frank, saya tak kuat. Saya tak kuat masa tu. Pada waktu itu semangat saya memang turun sangat. Tapi saya sendiri pergi dekat hospital untuk pengecaman mayat tu. And then depan saya, you know, mayat berdarah-darah. And also tak jumpa orang yang saya tunggu-tunggu tu. Kita still dalam keadaan positif. InsyaAllah dia keluar. Pergi mana-mana, InsyaAllah dia selamat. So even depan mata saya sendiri, yelah macam kita dekat sini ada van jenazah. Dekat sana even ambulance tak cukup. Jadi mereka sangat redha dengan keadaan yang orang kata apa. Even di hadapan saya ada lori air, also ada jenazah yang naik donki. Mereka masih orang kata berdiri bersama body syahid tu. Diorang masih bertakbir, Allahu Akbar syahid, ya Allah syahid, jannah ya Allah. So saya, you know, this is my first time tengok benda-benda macam ni. Sampai saya pegang tangan husband saya, saya kata genggam kuat and kaki saya sukarlah melangkah time tu. Lepas tu suami saya bagi kekuatan, dia kata tanpa you sedar, you dah 3 kali terselamat daripada bom. In that moment? Pada ketika itu? Tak. Dalam waktu yang saya di situ lah. Start war tu. Sebab yelah kita keluar pergi beli barang bantuan. Semua tu dalam keadaan yang sangat berisiko. Berisiko. Yang kita tak tahu anytime actually. So suami cakap, you kuat. Dia kata, awak kuat. Kat situ saya kata, ya, saya kuat. Apa gas? Podcast orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Saya kuat dan saya bangun dan terus berjalan. Sebab tak ada teksi masa tu. So kita decide untuk jalan kaki pulang ke rumah mertua saya lah. So sampai rumah mertua, Kita dapat perkabaran yang orang yang masa nama dia Fadia ni syahid. Dia orang kata, suami saya kata, macam mana you cam itu adalah dia. Sebab kita dapat tahu yang muka dia pun dah hancur. Dia kata saya kenal adik saya daripada cincin dan rantai. Saya kata subhanallah. And saya sendiri pergi melawat ibu dia. Ibu dia, yalah,
ibu kan of course lah memang menangis, tapi dekat mulut ni tak pernah pun menyalahkan Allah, tak pernah pun menyalahkan keadaan, tak pernah menyalahkan mana-mana pihak. Dia keep on cakap alhamdulillah, alhamdulillah jannah for my daughter, alhamdulillah for my masa tu dia punya menantu tak jumpa lagi. Kita jumpa selepas 3 hari itu pun dah, you know, dah hancur. So dia kata alhamdulillah, alhamdulillah. Dah, saya kata masya Allah. Kalau saya, mungkin saya kata kenapalah perang, yes, kenapalah start dulu, kenapa no one, you know, help, kenapa kita mempersoalkan, kenapa kita mempersoalkan. Tapi even anak buah saya sendiri, yalah itu dia punya makcik. So bila dia orang kata saya rindu Aunty Fadia, tapi dia dah ada di jannah. So saya kena bergembira. Dia kata walaupun saya rindu, alhamdulillah dia berada di jannah sekarang. Dia dah happy, dia dah, you know, dia tak rasa sakit, dia tak rasa dia tak hadap apa yang kita hadap sekarang, alhamdulillah. Saya kata ya Allah, ya Allah, ni anak kecil, saya yang dah besar ni, astagfirullah. Saya cakap, so daripada situ even suami saya sendiri, alhamdulillah, alhamdulillah, kesyukuran tu sentiasa ada di dalam diri mereka. Kekuatan tu luar biasa untuk mereka. Mereka menganggap yalah, meraihkan satu kematian dengan yang kita tiada nampak lagi. Yang kita nampak adalah kesakitan sekarang. Tapi untuk kita menerima ini tak mudah, kan? Ya, betul. Tapi itu yang anak-anak kecil menyatakan itu kepada kita. Ya, alhamdulillah mereka sangat kuat. Masya Allah, masya Allah. Apa saya nak cakap, mereka sangat kuat. Yelah, even tapi ada one time tu I just can zip. Saya kena zip saya punya mulut. Tak ada kata-kata apa yang terkeluar daripada mulut saya. Bila ada satu malam tu boom yang sangat, orang kata continuous, yang berterusan tanpa henti. Ya, orang kata berat lah, heavy attack masa tu. So kita, saya dapat tidur pun selepas subuh. And then saya bangun after 2 atau 3 jam macam tu. So anak buah saya yang umur 4 tahun macam tu masuk ke bilik. Dia kata masa tu saya tengah tunggu nama saya waiting list untuk keluar dari Gaza. So kita tahulah yang kita insyaAllah akan keluar. So jadi dia pun sendiri tahu yang saya akan kembali ke Malaysia, anak buah tu. So dia cakap dekat saya, Aunty Nur, can you bring me go back to Malaysia because Malaysia tak ada boom. I said, ya Allah, apa aku nak jawab ni, sedangkan tak boleh nak bawa dia, tak boleh nak, orang kata tak boleh nak selamatkan dia. Tapi saya cakap, tapi kalau awak dekat sini, cakap kalau you dekat sini, kalau you mati, you mati syahid. Saya cakap macam tu. And then dia berfikir, masya Allah, dia senyap sekejap. Dia berfikir, betul, kalau kita mati, kita mati syahid, tak ada sakit, kita akan bahagia di jannah. So dia lupa pasal nak balik Malaysia tu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Saya gagal mengawal emosi. Tapi hakikatnya apa yang dikejar bukan lagi kemenangan, tetapi adalah kejayaan untuk syahid itu. Ya, betul. So mereka sentiasa berada di dalam keadaan yang bersedia untuk syahid. Alhamdulillah tu kita pun, yalah, keluarga di sana, siapa hati yang tidak berat, kan? Jadi macam suami saya cakap, kalau mereka selamat, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau mereka syahid sekalipun, alhamdulillah. Sukar untuk kita terima, untuk orang yang berada di bumi yang aman, di Malaysia ini, kita tidak tidak boleh menyangka itu adalah jawapan daripada anak kecil. Ain, hari ini Ain balik ke Malaysia. Kalau anda yang telah menonton kami ataupun mendengarkan kami sekarang ini, belum sampai seminggu waktu rakaman ini dibuat, belum sampai seminggu Ain berada di Malaysia. Sampai ke Malaysia, kita meraihkan dengan penuh gembira. Selepas Ain buka media sosial, saya yakin ada sesuatu yang Ain tak jangkakan.
Apakas? 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 Podcast Orang Selangor. Apakas? Podcast Orang Selangor. Apakas? 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 Podcast Orang Selangor. Setiap hari Isnin di YouTube, Portal dan RTM Klik Selangor FM. Selangor FM, pilihan tepat. Selepas Ain buka media sosial, saya yakin ada sesuatu yang Ain tak jangka kan? Ya, yeah, betul. Sampai Ain keluar posting, mengatakan saya akan, suami saya akan balik. Saya akan keluar daripada Malaysia. Apa sebenarnya Ain yang sebenarnya menyentuh Ain sampai, kalau Ain sudi kongsikan? Actually, yalah, orang cakap, kenapa lari? Yes. Kenapa? Orang kata, you dah ada peluang terbaik untuk Syahid. Kenapa lari? Kenapa orang kata, oh, ni mesti sebab nak dapatkan PR, all that. Untuk pengetahuan rakyat Malaysia di sini, suami saya tak bekerja di Malaysia. Suami saya bekerja di UAE. And also, suami saya pun, Alhamdulillah, saya cakap dekat suami saya kata, berundur bukan maksudnya mengalah. Orang kata, oh, berjihad. Berjihad is di mana-mana kita boleh berjihad. It's not definition berjihad tu. Bukan you kena ada dekat tempat tu untuk berjihad. Jadi saya cakap dekat suami, kita dah sampai tahap, yalah, keluarga kita ni bukan orang senang, orang kaya yang, you know. Saya kata, kalau you terus berada di dalam sini, dia sendiri cakap dekat saya, kalau kita terus berada di dalam sini, macam mana saya nak bantu keluarga saya kalau tak dapat bantu keluarga saya? And macam mana also kita nak bantu orang-orang yang dekat sana? Tiada apa-apa. Kalau you duduk dekat dalam tu pun, you tak dapat buat apa-apa. Saya tak boleh nak keluarkan duit donation, telah disekat oleh pihak sana. So saya kata, we can't do anything. Just duduk dan tunggu untuk Syahid. Tak masuk akal. Itu jauh saya daripada definisi Syahid sebenar. Ya, yeah, you macam nak bunuh diri. Yeah. I said, untuk apa? Diorang perlukan, diorang memerlukan. I said, so dekat situ, even dah berbincang dengan ayah mertua saya. Ayah mertua saya sendiri pun kata, kita tak ada orang lain yang kita boleh relate, just on you. Mm-hmm. Dia cakap macam tu. So jadinya kita decide untuk keluar untuk membantu. Bukan saya keluar untuk lari. Saya kita tak lari. Meneruskan, yeah, perjuangan itu sebenarnya. Iya, yeah, betul. Itulah keputusan yang perlu di luar faham. Bahawa bukan tujuannya untuk melarikan diri. Bukan untuk tidak merebut peluang Syahid. Tetapi sebenarnya ada perjuangan Syahid sebenar yang sedang Ain dan juga suami usahakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Ain, sebelum kita menutupkan segala cerita, emosi kita ini, ada perancangan untuk pulang ke Gaza? Ain sendiri? InsyaAllah. Dalam waktu terdekat ni, of course tak ada. Kita tunggu keadaan dah reda. InsyaAllah. Saya minta rakyat Malaysia mendoakan supaya ada genjatan senjata. Sebab mereka bukannya nombor untuk kita tunggu. Dan, oh, berapa orang Syahid? Berapa orang lagi nak Syahid? Right? Mereka bukannya angka. Tidak. Jadi insya-Allah kalau ada ayat dalam kita, saya akan lihat kepada situasi. Macam saya cakap tadi, bukan senang untuk keluar, bukan senang untuk masuk. Even sekarang ni ada juga Palestinian yang dah terkandas lebih daripada 44 hari sekarang masih berada di Egyptian punya hall. Okay. So kalau saya pergi pun tak sangkut juga di situ barangkali. Tersangkut juga. Mm-hmm. So no point untuk saya. Jadi insya-Allah kalau berpeluang, bila keadaan dah lega, saya akan kembali insya-Allah. Okey Ain. Sekarang ini kita tahu Ain dalam trauma. Boleh kita katakan trauma? Ya, selepas pulang mendengar kadang-kadang perkara-perkara kecil, mungkin Ain rasa macam aku masih lagi dekat sana jiwanya. Ya, betul. Saya masih dalam keadaan yang suami saya kata, "Oh, you still ada dekat Gaza." Yelah, sometimes bila dengar bunyi bunga api, letupan tu kuat. Tapi orang kata, even letupan bom tu 2-3 kali ganda kuat,
Tapi sekarang ni saya dalam keadaan pintu tertutup kuat pun saya boleh terkejut lagi. Terkejut, tutup telinga, melompat atau something. Tu keadaan saya sekarang. Even bunyi LRT lalu yang berdesuk atau kereta lalu yang berdesuk, bunyi tu ibarat macam missiles nak jatuh macam tu. Kita melalui perkara itu dan kita masih lagi melekat perkara itu barangkali. Ain, ada sokongan daripada, maksudnya dia consultation ataupun sebagainya? InsyaAllah, insyaAllah. Sebab sekarang ni tak ada time. Wisma Putra ada hantar dia punya counselling. Orang untuk counselling. InsyaAllah, insyaAllah soon. InsyaAllah. Ain, untuk yang nak meneruskan sumbangan, Ain masih lagi terbuka untuk menyalurkan sumbangan tu ke Bumi Gaza? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Baru semalam, alhamdulillah saya dapat menyalurkan bantuan ke sana, alhamdulillah. Tapi walaupun bukan dengan saya, dengan sos-sos luar, NGO-NGO lain mungkin yang dapat menyalurkan, sila. Mereka sangat-sangat-sangat memerlukan. Saya harap kalau ada yang bersudi berkongsi rezeki bersama mereka, silakan. Teruskan. Teruskan. Baik. Teruskan. Ain, kita nak menutup akhirnya, walaupun pelbagai persoalan masih lagi dalam jiwa saya nak tanyakan kepada Ain, tapi kita mungkin tidak ada banyak masa yang tinggal. Ain juga perlu meluangkan masa bersama dengan keluarga lebih banyak. Ain, pesanan untuk masyarakat luar sana untuk memahami keadaan sebenar di Gaza, untuk memahami keadaan Ain secara peribadi yang sudah pulang di Malaysia ni? Pesanan saya, tak ada apalah. Sebelum, yalah, ada netizen-netizen yang kecam, ada yang menyokong. Alhamdulillah untuk saya, alhamdulillah. Tapi sebelum komen atau sebelum apa, fikir dulu. Saya pun ada keluarga. So, there is a sensitivity also. Bukan untuk saya saja, even untuk orang yang berada di Gaza sendiri pun, mereka sampaikan salam alhamdulillah dan ucapan terima kasih. Kalau boleh tengok saya punya video-video di Facebook, thank you Malaysia, thank you Malaysia. Mereka sangat welcome dengan orang Malaysia. Stiker tu memang bawa daripada Malaysia? Stiker salam dari Malaysia? Tidak, yang tu abang ipar saya, dia ada printer and dia ada extra stiker punya paper. Ni, dia kata bagi tahu dekat orang yang ini adalah daripada Malaysia. Saya kata saya bukan NGO. Dia kata tak apa, at least orang tahu yang ini adalah daripada Malaysia. So saya saya cakap okay, kalau dia sendiri yang buat. Dia kata apa you nak letak? Saya kata apa, assalamualaikum Malaysia pada mula. Assalamualaikum dari Malaysia. And then dia cakap salam dari Malaysia. So dia sendiri yang buat, kita potong. Dia nampak. Ya, bukan semua pack ada. Tak ada. Habis-habislah. Saya terharu untuk melihat satu video yang di akhir itu anak-anak yang berada di atas apa, atas troli cakap donki, donki tu. Cakap terima kasih Malaysia. Feel tu luar biasa. Alhamdulillah, mereka sangat berterima kasih bila mereka tahu saya nak pulang. Mereka cakap sampaikan salam kepada Malaysia, kirim salam and cakap thank you very much, apa, terima kasih banyak-banyak-banyak yang tidak terhingga daripada kami. Saya kata insyaAllah. Insya Allah. Segalanya kita doakan yang terbaik, Ain. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa. Saya tertarik pesanan terakhir itu, fikir sebelum anda komen, fikir sebelum anda menyatakan apa-apa. Kerana nilai yang ada pada Ain bukan sekadar melihat, tetapi juga nilai perjuangan itu yang diteruskan sehingga ke saat ini. Alhamdulillah. Kita harapkan Ain terus kuat bersama-sama dengan pasangan. Kita doakan yang terbaik. Apa juga cara, sokongan rakyat Malaysia pasti tertumpu ke bumi Palestin. Amin ya Rabb. Kita terus dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Terima kasih Ain. Terima kasih juga kepada keluarga Ain, kepada pasangan Ain. InsyaAllah ada masa kita berjumpa lagi. Dan untuk anda yang bersama-sama dengan kami dalam Apakah hari ini, ini adalah luar biasa. Kita membawakan perspektif kemanusiaan. Kita mengharapkan ayat kita akan menjadi kenyataan. Palestin pasti merdeka. Sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa temu janji kita setiap hari Isnin 11 pagi di kesemua platform yang kita sediakan. YouTube, kita juga ada portal dan juga RTM Klik. Apakah podcast orang Selangor. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Yang turunkan kita, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentara azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Dan kemenangan untuk kami.